Oke, rasanya nggak afdol kalau kita bandingin, kita nggak ngukur bagasi, nggak afdol gitu ya. Kita ukur, nih. Ini saya sudah turunin ya. Ini saya sampai bawa meteran loh guys, beneran. Nah, kita lihat lebarnya. Semoga ini nggak gelap. Lebarnya itu dia 100, ya 100. Oke, ini agak ganggu. Apa sih ini atas? 100, terus ini kita ambil dari sini, titik tertinggi dari sini ke sini. Ini sekitar 76. 100 sama 76. Kita ambil titik tertinggi ini aja. Sampai berapa nih? 62. 62. 62, 100, 76 lah ya. Ya. Sekarang kita bandingin sama si Yaris. Ini bisa dicantolin ya. Tuh. Ini lebih kokoh sih. Lebih kokoh guys. Tuh. Lebar berapa guys? Ini full sampai ini aja deh, yang kan ini ya. Yang ini sekitar 101. Oke. Ini sampai sini. 74. Ini dibikin paling berapa ya? Setinggi sini lah ya, setinggi ini 51. Kalian bisa nilai sendiri lebih luasan yang mana. Kita lihat ya, tuh. Hampir serupa tapi tak sama, tapi lebih luasan ini jelas. Karena ini ada, nih, lebih luasan yang ini sih. Buat cuman barang lebih gede. Ground clearance ya, berapa sih ground clearance-nya Yaris? Ini meteran ya, harusnya sih valid ya. Kita bicara ini paling-paling 23. Ini buat dari sini deh. Dari sini ke sini guys, 22 lah. Ini paling bawah. Agak sulit nih guys, agak sulit. Oke, 24, oke, tinggian ini. Tapi kan itu nggak rendah-rendah juga gitu loh. Gue mau nyampein itu sebenarnya, mau menyampaikan itu. Oke.